hibiscus dikenal sebagai rajanya ikan hias akuarium karena gerakannya yang anggun dan warnanya yang indah. Ikan hibiscus merupakan jenis ikan hias asli Amerika Selatan, tepatnya di Sungai Amazon. Dan saat ini, ikan hibiscus termasuk dalam kategori ikan hias akuarium air tawar termahal di dunia. Ikan hibiscus mempunyai penampilan yang bisa dikenali dengan mudah. Bentuknya pipih seperti cakram atau kaset CD dan memiliki corak seperti batik serta warna yang cukup cerah. Panjang ikan hibiscus bisa mencapai 15 hingga 25 cm saat dewasa. Warnanya bervariasi tergantung tipe ikan. Ada yang berwarna hijau, merah, maupun coklat. Ikan hibiscus termasuk ke dalam spesies ikan siklid yang biasanya banyak ditemukan di benua Afrika. Tapi, ikan hibiscus menjadi pengecualian karena habitat asli mereka di Brasil, Peru, Venezuela, dan Kolombia. Di habitat aslinya, ikan hibiscus senang dengan sungai yang memiliki arus air yang tenang dan tidak terlalu deras. Namun, di Sungai Amazon, yang mana merupakan habitat asli dari ikan ini, ikan hibiscus malah senang berada di antara ranting-ranting, daun-daun maupun akar pohon untuk menghindari serangan dari ikan predator. Saat ini, hibiscus banyak digemari oleh penghobi ikan. Sayangnya, jenis ikan hias air tawar ini dirasa kurang cocok bagi pemula karena membutuhkan perawatan yang ekstra dan dana yang lebih besar dibandingkan dengan jenis ikan air tawar lainnya.